Berikut ini cara untuk yang namanya mengaktifkan opsi pengembang di HP iTel. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalau kalian ingin mengaktifkan. Buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalian lihat ada ponsel saya di sini, kalian pilih ponsel saya. Lalu klik ke bawah sedikit, cari namanya nomor bentukan. Ini kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, baru masukkan kunci layar ataupun PIN. PIN kunci layar ataupun pola layar. Nah, sekarang kalau sudah ada notif seperti ini, klik saja ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya sistem. Kalian pilih sistem ini. Untuk melihat opsi pengembangnya, di sini ada opsi pengembang sudah aktif. Nah, yang ini. Ini kalau kalian matikan, opsi pengembangnya akan hilang lagi. Jadi, untuk kalian ingin mengaktifkan, ulangi cara pertama tadi. Jadi, kalau ingin menghilangkan, ini dimatikan, nanti dia akan restart ulang. Ini kalian gunakan semestinya kalau kalian tahu fungsi. Jadi, jangan sembarang aktif menu yang ada di dalamnya.